Halo semua, dan di vlog ke-366 ini saya mau unboxing Game Boy Retro Mini Game, produk bundle dari HappyKido.id. Buat kalian generasi 80-an dan penasaran sama produk yang satu ini, tonton terus video ini sampai habis dan silakan support channel ini dengan cara subscribe supaya kalian bisa terus dapat update untuk video unboxing berikutnya. Nah ini dia sub game box 400 in one yang juga bisa kalian dapetin di topet di harga 60 ribuan tertulis di sini apa aja yang ada di dalam kotak kemasan ini dan di bagian samping ini ada sedikit penjelasan tentang benefit Game Boy Retro Mini game ini salah satunya 6 jam waktu main non-stop Oke dan ini produk Cina kenapa sih Indonesia nggak bisa buat produk kayak kayak gini? Ya entahlah, seakan-akan Indonesia ini jadi negara lemparan banyak produk Tiongkok yang inovatif-inovatif dan keren. Oke, langsung aja kita buka. Dan ini kalian dapat manual book. Eh, tapi ini mirip ya. Oke, langsung dapat dua pemirsa pastinya dengan isi konten yang sama. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut lagi, ini ada kabel RCA yang bisa ditancapin ke TV biasa dengan jack kayak sound 3,5 mili. Mm. Terus ini ada kabel USB A ke USB micro. Wow, jadul juga ini masih pakai micro ya. Dan yang terakhir ini adalah unit game boxnya. Nah, gini ya bentukannya. Sekarang kita jelasin slot-slotnya. Ini di bagian atas ada tombol power untuk on off. Terus yang tengah ini slot USB micro buat ngecas. Dan yang terakhir ini ada jack 3,5mm buat konverter ke TV tadi. Nah, nanti nyeloknya kayak gini ya. Gitu. Terus lanjut lagi di bagian bawah ini ada volume model putaran. Mirip kayak slider di radio radio jadul. Coba ya, sekarang kita hidupin. Caranya kayak gini. Tinggal geser tombol power di bagian atas ke kiri. Nah gini, dah hidup kan? Di tampilan awal gini ada dua bahasa Kita coba geser ke bawah pakai joysticknya Terus pencet start di tombol yang di bagian bawah maka berikutnya bakal muncul menu pilihan game-gamenya per 10 sampai 400 biji Berarti ada 40 halaman Milih-milih gamenya pakai joystick yang tadi ya dan gitu seterusnya sampai ketemu sama game yang mau dimainin kita coba salah satu game favorit saya dulu zaman masih kecil waktu itu saya mainnya pakai Nintendo seri jadulah tahun 90-an gitu Nah, ini dia tank 1990 Persis bener deh 90-an Tinggal pencet start Terus start lagi Nah, gini ya Jadi kalau secara tampilan ini kayaknya bukan HD deh. Tapi mirip-mirip 16 bit. Ya kayak game DOS gitu deh. Speakernya juga menarik ya, lantang bunyinya. Dan ya, emang asik aja, kayak nostalgia zaman jadul gitu. Ya, mati deh. Ya, pokoknya gitu ya. Terus, kalau mau keluar ke menu utama. Kalau bingung tinggal pencet tombol reset di bagian sini. Ntar dia bakal ngulang lagi ke menu awal. Nah, jadi gitu cara mainnya. Kita coba lagi. Dan sekarang kita pilih yang game pinball aja deh. Game yang paling santai. Oke. Ini cara rilis bola. Oh, ternyata tombol kanan kirinya kayak gini. Oke, sekarang penasaran sama baterainya. Kita matiin dulu. Baterainya ini dibalik dari game box ini. Dan ternyata pemirsa ini pakai baterai BL5C alias baterai Nokia jadul. Wah, keren ya ini yang buat bener-bener pakai teknologi jadul. Terus di wrapping jadi sesuatu yang mengasihkan dan menghasilkan uang. Nah kesimpulannya game box ini bisa direkomen jadi pilihan kado lucu buat generasi kelahiran 80an ke bawah Biar mereka bisa nostalgia tentang game-game itu Jadi demikian unboxing dan review Game Boy Retro Mini Game ini Silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau dukung channel ini dengan cara subscribe bila kalian belum Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video unboxing elektronik berikutnya. Ciao!